Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro Ketemu lagi dengan Iwan Banaranca Tentu saja Kang Mas pada video ini IWP akan membahas tentang bagaimana race di Qatar kemarin Di Sunday Race yang luar biasa Seperti tebakan kita sebelumnya Peko Bagnaya Unbeatable sebagai pembalap The Master of the Master di Sunday Race ya ini beda banget dengan Jorge Martin yang jago di sprint race tapi ternyata Peko Bagnaya seperti yang sudah di share kemarin analisa kita bahwa Peko bakal cemerlang di atas mesin Ducati di hari Minggu dan terbukti semuanya cak tentu saja Kang Mas kita akan membahas bagaimana Pedro Acosta yang membuat geger MotoGP bahkan Mark Marquez mengatakan bahwa dia cukup kaget awalnya bahwa Pedro menyalipnya tapi dia sendiri juga memberikan beberapa komplimen atau pujian Cak, pada Pedro Acosta Yang sebenarnya memang Mark Marquez sudah percaya Pedro ini adalah pembalap yang cukup harus diwaspadai di masa depan Dan kata Marquez, Pedro akan menjadi pembalap yang selalu hadir di sana Pedro bisa saja akan menjadi penantang pada balapan di MotoGP tahun ini Walaupun tentu saja terlalu prematur Namun ada beberapa alasan yang membuat kita pun juga cukup percaya diri bahwa Pedro Acosta hanyalah satu cak adaptasi dengan karakter ban dari MotoGP dan juga bagaimana Pedro bisa memanage banyak. sebab kemarin gara-gara terlalu bernafsu ternyata kausan ban begitu luar biasa dan banyak habis sehingga dia akhirnya hanya bisa mampu setelah luar biasa nyodok ke depan kedodoran di posisi ke-9 teman-teman tenang kita juga sudah bongkar datanya seperti apa dan ternyata kita menemukan bahwa The winner of the winner, the fastest rider di MotoGP Qatar, ternyata adalah. Nah, kita akan lihat setelah ini, cat, Tenang aja, Kang Mas. Nah, Kang Mas, kita juga attention kepada binder yang luar biasa. Kita katakan ada improvement yang cukup signifikan dari KTM, bahkan top speed KTM RC-16 sangat kencang. Binder menyalip dengan mudah. Jorge Martin, dan secara top speed, ternyata ketika kita bongkar top speed recordnya, siapa menyangka motor GP24 Peko Bagnaia kalah dibandingkan dengan binder. Kita akan membahas satu persatu dari awal sampai akhir kita bongkar dulu bagaimana lap time-nya untuk kemarin itu bagaimana dengan Mark Marquez dan juga bagaimana Peko Bagnaya, Binder, Jorge Martin kita akan bongkar detail seperti apa hasil dari race di hari minggu Qatar kemarin inilah data real. Bagaimana kita akhirnya melek, Cha? Bahwa Pedro Acosta memang gila, Kang Mas. Ini kencang banget nih pembalap. Oke, kita lihat seperti apa sih detail dari data untuk race Qatar kemarin sama Intip di sini, Cak. Nah, Kang Bro, inilah hasil race Qatar yang bisa kita lihat bagaimana luar biasanya Peko Bagnaya soal manajemen ban dan juga strategi. Dan teman-teman, Ibu sudah share kesampaian kemarin bahwa Peko adalah pembalap yang tidak bisa diremehkan soal Sandiris dan ini sudah kita lihat di tahun kemarin. Dan terbukti Cak, Peko ternyata mampu melepaskan diri dari rombongan dan memang strategi Peko adalah bagaimana dia bisa langsung lari ngibrit ke depan. Itu dikonfirmasi Peko Bagnaya. Teman-teman, Kemarin para pembalap MotoGP melahap 21 lap atau setara dengan 112,98 km Cukup jauh Cak Dan ternyata Peko Bagnaia secara umum dia sangat puas karena menjadi pemenang pada race kemarin Dan ternyata problem dari GP24 yang dikatakan ada chattering tidak dirasakan oleh Peko Dan baru keluar di dua lap terakhir Jadi secara umum Peko puas dengan performa dari Ducati dan kita lihat bagaimana Peko berhasil mengalahkan para pembalap lainnya. Jadi start langsung ngibrit Cak. Nah, yang kedua adalah Blade Binder Kang Mas. Binder ini juga luar biasa Cak. KTM mengalami improvement yang cukup baik dari sisi pengereman dan juga akselerasi. Bahkan top speed pada saat kita bongkar ini motor kenceng banget Cak. Jadi kita lihat nanti seperti apa top speednya dan ketiga Kang Mas Jorge Martin Cak. Martin yang kemarin sempat digrecokin oleh Blade Binder Termasuk juga Mark Marquez ternyata tidak mampu menyalip Brad Binder. Jadi sempat kedodoran, tapi sudah mendekati sebenarnya akan tetapi karena sudah habis dari sisi apa namanya e, waktunya ya. Jadi lap sudah habis, maka dia harus puas di posisi ketiga dengan jarak 1,9 detik di belakang Peko Bagnaya. Dan yang keempat, yes, ini adalah idola sampean semuanya, yes, Marquez, Cak. Jadi Marquez ini kita katakan sangat bagus ya, Cak, ya. Dengan kondisi dia masih baru di Ducati, dan selama 8 tahun selalu menggunakan motor Honda, tiba-tiba dia harus menggunakan motor yang sangat berbeda, walaupun sebenarnya dari sisi performa memang bagus banget. Tapi Marquez mengakui, beberapa kali dia sempat lupa dia nunggang Ducati, Jadi Marquez mengakui, dia beberapa kali sempat lupa pada saat nge selalu menggunakan ban depan atau front end, sehingga akhirnya dia pun nyerah sebab ban depannya terlalu overheat, dan beberapa kali dia sempat akan crash ya, itu konfirmasi Marquez. Makanya Marquez sangat puas, dengan posisi keempat mengingat dia targetnya adalah enam besar. Jadi ini adalah raihan yang luar biasa dan untuk jarak dengan Peko Bagnaya selama 21 lap itu mencapai 3,4 detik. Ini adalah jarak yang cukup dekat dari kacamata kita. Nah, kemudian adalah Enea Bastiani kelima c Enea tidak mampu menahan gempuran dari Marquez dan harus puas di posisi di belakang Marquez dengan jarak 5,13 detik. Sorry, 5,153 ya dibandingkan dengan Peko Bagnaya, dan keenam Alex Marquez, kemudian ketujuh Fabio Di dan kedelapan Alex Pargaro, sembilan Pedro Acosta. Yes, Pedro Acosta ini sempat membuat terperangah, acak semuanya terkejut, karena Pedro juga sempat nangkring di posisi keempat sebelum dia akhirnya mengalami problem dengan banyak. Memang Pedro harus belajar, Cak, dengan kondisi tersebut, dan Pedro harus kita akui performanya luar biasa, dan sebagai Rocky, tentu saja apa yang dilakukan oleh Pedro kemarin kita dukung. Karena memang Pedro harus tahu seperti apa sih limit dari motornya. Termasuk bagaimana reaksi ban ketika di banget. Dan ternyata terbukti dengan kondisi dia terlalu agresif maka ban pun kehabisan ya. Ban pun habis maksudnya. Dan akhirnya dia drop di posisi ke-9 setelah dia sempat menyalip Mark Marquez. Kemudian ke-10 Maverick Vinales yang ternyata Aprilia tidak terlalu baik ya kemarin Aprilia ini masih problem dengan durability ban selalu ya kita tekankan kemarin problem dari Aprilia adalah kawetan banyak secara time attacking maksudnya untuk kecepatan di bawah 10 lap itu bagus banget tapi di atas itu mereka sangat suffering kedodoran makanya kita lihat bagaimana Alex Pargaro yang kemarin ya nyodok di posisi podium sekarang hanya atau kemarin di Sandiris hanya mampu finish di posisi ke-8. Dan kemudian sebelah Fabio Quartararo, Cak. Dan betul, Cak, Fabio ini juga bermasalah. Kita akan bahas nanti dan 12 Juan Zarco menjadi pembalap Honda terbaik. Juan Zarco finish di posisi ke-12 dengan gap 18 detik. Ini cukup jauh. 13 Juan Mir dan 14 Marco Bezeki lalu 15 Miguel Rivera dan 16 Alec Rins ternyata di atas mesin Yamaha dia juga cukup kesulitan dengan gap yang cukup jauh dibandingkan dengan Peko Bagnaya. yakni mencapai 24 detik kemudian 17 Augusto Fernandez 18 Morbidelli kayaknya Morbidelli ini sudah terlalu tua Kang Mas mungkin saya jadi di mesin Yamaha Memble ternyata di Ducati pun juga nggak banyak pergerakan ini seharusnya memang sudahlah Mendingan pensiun aja, Cak. Sudah nggak ada semangat sebenarnya. Spiritnya sudah nggak ada. Padahal ini menggunakan motor yang kita katakan motor bagus, Cak. Karena untuk Franco Morbidelli dan juga Jorge Martin menggunakan GP24. Artinya Marquez ini, Cak, di posisi keempat adalah menjadi pembalap Ducati GP23 terbaik. Saya aja. Marquez finish di posisi keempat. Walaupun kalah dengan Martin dan juga peko Tapi dia menjadi pembalap terkencang atau terbaik menggunakan GP23. Karena lainnya, kedodoran ya. Seperti PR46 yang juga kedodoran. Tapi Marquez menggunakan GP23 bisa merangsek di posisi keempat. Kita kembali ke belakang. Laka Gamis 19. 20 luka hari ini yang sangat suffering, Cak. Kita bahas nanti dan ke-21 Jack Miller. Mari kita intip sebenarnya siapa sih pembalap yang paling kencang kemarin untuk top speed-nya. Kita intip di sini, Cak. Nah, Kang Mas, ini adalah top speed yang ditorehkan oleh para pembalap kemarin di Qatar. Dan ternyata, Kang Mas, untuk pembalap yang memiliki top speed tertinggi adalah Enea Bastianini Ducati dengan 357,6 km/jam. Dan ternyata, Kang Mas, sekali lagi kalau kita lihat di sini Siapa menyangka dengan top speed yang sama Pedro Acosta menjadi pembalap dengan top speed tertinggi pula setara dengan Ene Bastian ini dan ini memberikan kita gambaran bagaimana kencangnya mesin KTM. Di sini kita lihat KTM kan ya walaupun gas-gas tapi mesin KTM semuanya KTM itu hanya tempelan aja dan terbukti di sini Pedro menorehkan top speed yang sangat tinggi, tertinggi bahkan sama dengan Enia jadi 357,6 dan ketiga Maverick Vinales dari Aprilia lalu Brad Binder dengan 356,4 km per jam, lalu Alex Pargaro, Ducati lagi, Marco Bezeki, Marc Marquez, Ducati, dan Luca Marini ternyata menorehkan top speed yang juga sangat tinggi, 355,2 km per jam, dan Fabio ternyata sama, Cak. Yamaha memiliki mesin yang luar biasa kuat tahun ini, terbukti top speed dari Yamaha mencapai 355,2 km per jam. Ini adalah top speed dan yang paling buncit ternyata siapa menyangka adalah Peko Bagnaya. Tapi Kang Mas, walaupun Peko top speednya buncit tapi average untuk top speednya dia cukup baik. Cak. Sekarang kita intip pembalap terkencang pada time attackingnya pada saat kemarin. Kita lihat di sini sama pasti kaget. Cak. Nah ini Kang Mas sampaikan terkejutkan terkejut Tuh Pedro Acosta. Cak. Jadi Kang Mas, fastest lap its rider yang dikuasai yang menjadi penguasa ibaratnya cak pada saat race kemarin ternyata bukanlah Peko Bagnaya Kang Mas jadi lap time terkencang ditorehkan oleh Pedro Acosta dengan menggunakan mesin KTM lewat lap time nya 1 menit 52657 detik ini mengalahkan Peko yang luar biasa pula dan Peko di sini ternyata menorehkan waktu terbaik kedua dengan 1 menit lima dua enam tujuh detik, bayangin aja cak, ini Pedro Acosta baru sebagai Rocky kang mas, baru beberapa kali menggang motor MotoGP GP dan bisa mengalahkan time dari Peko Bagnaia di Qatar. Gila cak, cak. Ketika lihat time ini, ya kita lihat fastest lap Israel ini, lebih bongkar datanya, tercengang langsung. Ini tanda bahwa Pedro bukanlah pembalap sembarangan. Pedro adalah ancaman nyata jika dia bisa memanage dari ban itu sendiri. Yes, gila ya. Nah, ketiga adalah Brad Binder, Kang Mas, yang ternyata masih di bawah Pedro Acosta secara lap time, ya, best lap time -nya. Lalu Martin nangkring ke posisi 4, kelima Mark Marquez, dan keenam Alex Marquez, ketujuh Alex Pargaro, delapan Andy Bastian ini, dan sembilan Fabio Di Giantonio, sepuluh Maverick Vinales, Augusto Fernandez 11, dan 12 ternyata Alex Rins dan Sepemiyaka. Untuk laptop attacking ternyata Alec Rins masih lebih bagus dibandingkan dengan Fabio. Ini terbukti di sini, Cak. Fabio hanya mengisi posisi 17, sementara Alec Rins di posisi urutan 12. Lalu 13, Marco Bezeki, 14, Miguel Oliveira, dan 15, Juan Zarco, dan 16, Juan Mir, dan terakhir adalah Luca Marini. Jadi, Kang Mas, Luka ini dari semua sisi memang paling buncit, Cak. Pada saat nunggang motor Honda ini adalah sebuah fakta yang membuat kita tercengang juga nih. Gak nyangka selambat itu, Cak. nah, sekarang kita lihat untuk terakhirnya, Kang Mas. Kita lihat di world standing-nya. Yes, jadi setelah Peko juara pada Sanderis dan mengumpulkan poin yang cukup banyak, maka secara umum Peko tetap menjadi leader di klasemen sementara dengan perolehan 31 poin. Kedua, Brad Binder dengan 29 poin. Lalu Martin dengan 28 poin. Marquez dengan 18 poin cukup baik untuk BB ya. Jadi Marquez ini memang dikatakan nggak mau ngoyo cak ya, daripada dia crash. Jadi dia ingin mengoleksi angka dan kita bisa katakan bahwa Marquez jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya di Honda di mana dia bisa memanage dan dia bisa mengontrol semuanya. Artinya menggunakan Ducati tidak membutuhkan kebrutalan terlalu agresif di atas mesin MotoGP. Jadi Marquez lebih tenang sehingga kita lihat Marquez mampu mengoleksi angka tanpa crash pada 2 balapan terakhir. Kemudian Bestian ini kelima ya dengan 15 poin dan Alex Pargaro ke-6, Alex Marquez 13, sorry ketujuh dengan 13 poin, lalu Fabio Di Antonio dengan 9 poin, dengan 9 adalah Pedro Acosta dengan 9 poin, lalu Maverick Vinales 10, Fabio Quattararo dengan 5 poin di posisi 11, Juan Jarko dengan 12, kemudian diteruskan oleh Juan Mir, Bezeki, Oliveira, Rins, Fernandes, Ponobidelli, Nakagami dan terakhir adalah Raul Fernandez Dan kita lihat di sini, Cak. Yes, World Championship Classification. Bisa kita lihat di sini bahwa Ducati masih menjadi leader dengan 37 poin. Ducati Cup, Cak. KTM 29 poin. Aprilia 15 poin, Yamaha 5 poin, dan Honda 4 poin. Sementara untuk tim, Ducati Lenovo masih menjadi penguasa dengan 46 angka. Gresini Racing MotoGP 31 angka, Red Bull KTM dengan 29 angka, Pramac Racing 28, Aprilia Racing 22, Pertamina Enduro VR46 11 angka, Red Bull Gas Gas 9 angka, Monster Energy Yamaha 5 angka, LJR Honda 4 dan Repsol Honda Team 3 dan Trek Racing ternyata paling buncit dengan satu angka. Itu cak informasi mengenai klasemen sementara setelah race Qatar di pembukaan musim 2024. Semoga mencerahkan semuanya cak. Nah, Kang mas sudah jelas padang jinglang, kan? Sampai bisa lihat bagaimana performa dari Pedro Acosta yang gak main-main Jadi prediksi dari Marquez menyatakan bahwa Pedro adalah pembalap yang harus diwaspadai bukanlah isapan jempol belaka. Jadi data tersebut memberikan gambaran ke kita bagaimana kencangnya Pedro. Dan kita harus akui pula pembalap muda ini berusia 19 tahun memiliki spirit yang luar biasa, memiliki feeling yang luar biasa, Secara kekuatan, untuk skillnya tidak usah diragukan. Bagaimana dia membalap dengan begitu presisi, dia menyalip Marquez dengan begitu rapi. Seolah-olah dia akan mengejar pembalap di depannya, ya, Jorge Martin. Tapi ternyata itulah MotoGP, teman-teman, ya. Jadi, memang MotoGP sekarang kelemahannya adalah semuanya harus diatur, semuanya harus dikalkulasi. Kalau hanya geber dan geber, ya, ujung-ujungnya kayak Pedro Acosta. Jadi, Pedro memang harus melakukan itu, coy. Jadi, pandangan IWB. Pedro harus ngepus seperti kemarin, supaya dia tahu seperti apa sih limit dari motor dan apa yang terjadi jika dia terlalu ngepus. Konsekuensinya apa? Yang penting dalam MotoGP adalah nggak hanya geber dan geber, tapi bagaimana bisa memanage ban. Ini juga ditekankan Marquez bahwa kemarin dia memang betul-betul memanage bannya supaya terkontrol semuanya. Kita akan bahas Marquez, tapi kita akan bahas dulu Pedro Costa. Jadi, teman-teman, Pedro kemarin luar biasa. Pedro betul-betul memiliki kekuatan, memiliki kecepatan. Dia presisi sekali dia memiliki feeling yang tidak dimiliki oleh lainnya. Bayangin aja, Cak, menggunakan motor gas-gas. Dan notabene motor ini memang identik dengan RC16, akan tetapi ini kan Rocky, Cak. Rocky yang mana dia harus adaptasi dengan banyak. Dan teman-teman harus tahu, Ban untuk Michelin itu beda dibandingkan dengan Dunlop di masa lalu yang digunakan oleh Pedro Acosta di Moto2 Karakter dari Michelin ini berbeda Dan juga Aeromoto GP membuat degradasi atau pengikisan ban yang lebih cepat dibandingkan dengan motor tanpa aero Bagaimana Pedro setelah menyalip Mark Marquez dan dia kehilangan sentuhannya gara-gara bannya sudah aus Habis ya bagian belakangnya Dan ternyata dia masih bisa bertahan Ini artinya ya dia hebat sekali cak. Jadi Kang Mas, Pedro menunjukkan bahwa pembalap ini memang patut diwaspadai. Itu yang pertama, Cak. Nah, yang kedua adalah dari Marquez, Kang Mas. Dan teman-teman, Marquez kemarin memang pasti sama berpikir, ini Marquez kok kayaknya santai banget ya. Kayaknya kok nggak bisa optimal. Teman-teman harus tahu bahwa Marquez ternyata masih belum nyaman dengan Ducatinya. Konfirmasi yang kita dapatkan, Marquez masih kadang-kadang menggunakan style Honda. Itu ditekankan Marquez. Jadi beberapa kali dia masih mencoba ngepush dengan menggunakan ban depannya dia lupa bahwa ini adalah Ducati dan ketika dia ngepush dengan menggunakan ban depan maka ban depan akan cepat overheat dan dia mengakui hampir crash selama dua kali cak pada saat kemarin di race Qatar makanya dia berusaha lagi untuk merubah mindsetnya oh ini motor Ducati sehingga dia harus merubah riding stylenya dan kembali lagi kepada Ducati yang aslinya jadi memang kita sudah bahas mana itu berkali-kali bahwa motor Ducati beda dengan motor Honda perlakuannya. Jadi kalau kita ngepus banget di bagian depan maka Ducati itu justru tidak bisa. Jadi Ducati kekuatannya ada di bagian rear tire. Jadi di bagian ban belakangnya. Ban belakangnya itu sangat kuat, Cak. Beberapa pembalap Ducati yang topnya seperti Martin, kemudian Peko Bagnaia, rata-rata mereka menggunakan kekuatan dari ban belakangnya. Jadi nggak ban depannya. Kalau Honda kan ban depannya itu kuat ya, ban depannya kuat. Tapi belakangnya lemah sehingga Marquez mengoptimalkan di bagian depannya. Jadi ngedor, Cak. Masuknya itu ngedor sangat-sangat agresif di bagian ban depan. Tapi kalau Ducati nggak bisa begitu, harus smooth banget. Ducati itu nggak bisa diperlakukan seperti itu, ban depannya itu nggak bisa dipus Tapi secara balance keseimbangan motornya luar biasa sehingga pembalap bisa menggunakan ban belakangnya. Jadi lebih bertumpu pada ban belakang untuk mendapatkan traksinya dan itu tidak dimiliki oleh Marquez kemarin. Jadi beberapa kali dia sempat menggunakan gaya Honda sehingga dia hampir crash dua kali. Itu kata Marquez. Nah teman-teman ya, jadi memang Marquez sudah happy. Dia sudah menekankan bahwa yang jelas dengan kondisi sekarang ini targetnya hanyalah enam besar dia bisa improve dari posisi 5 ke 4 dia sudah sangat happy. Jadi itu konfirmasi dari Marquez teman-teman. Dan dia akan memastikan di Portimo nanti akan digeber lah, akan coba digeber lagi, akan coba. Karena gini time by time pasti dia akan semakin adaptasi dengan motornya dengan Ducati. Jadi diharapkan style Honda itu sudah hilang nantinya di uh, beberapa seri lagi ya. Kalau Portimo mungkin masih adaptasi lagi tapi di beberapa seri berikutnya itu target Marquez. Jadi itulah yang bisa kita share ke sama semua Tenang, Cak. Nanti kita akan bahas pada video terpisah untuk pernyataan masing-masing pembalap. Jadi sampean tahu secara real apa yang dirasakan oleh para pembalap kemarin. Dan Kang Mas, bagaimana dengan para pembalap seperti Binder. Nah, Binder juga mengatakan ya, Binder memberikan konfirmasi secara umum dia sangat puas dengan performa dari KTM RC16. Jadi di hari Sabtu luar biasa, hari Minggu juga luar biasa karena secara feeling pun motor RC16 ini sudah lebih baik dan dikatakan oleh Binder untuk RC16 sangat-sangat stabil motornya dan juga sangat kuat pada sisi braking dan juga akselerasi. Namun dia merasakan pada saat ban sudah mulai ausca, jadi ban sudah mulai terkikis, maka timbul adanya vibrasi atau getaran. Itu yang membuat dia nggak nyaman, sehingga pada akhirnya dia hanya bisa bertahan, dia hanya bisa bertahan, tidak bisa attacking Peko Itu yang dikatakan oleh Binder, dan dia berharap ya, ke depannya semoga dari tim untuk yang bisa mencari tahu kenapa ketika ban aus atau ban sudah terkikis, sudah mulai mengelupas, bahasanya Cak, memanas ya, udah istilahnya sudah mau habis itu banyak itu reaksi motor berbeda jadi nggak stabil lebih ada getaran dan itu membuat dia kurang PD itu kata dari Binder nah bagaimana dengan Martin cak nah untuk Martin Kang Mas konfirmasi yang kita dapatkan dari Jorge Martin dia punya potensi menang jika saja startnya bagus dan tidak direcokin oleh Binder dan juga Mark Marquez jadi sama, -sama tahu kan kemarin kan sempat pertarungan antara Binder dan Martin dan juga Marquez dan ternyata itu dijadikan alasan oleh Martin kalau saja dia statnya bagus dan tidak ada yang mengganggu seperti Peko Bagnaya, maka dia berpotensi menang. Itu kata Martin. Kita lihat saja seperti apa ke depan. Dan teman-teman memang saat ini Peko memberikan penekanan bahwa taktiknya adalah melebarkan gap. Jadi dia paham sekali dengan kondisi MotoGP sekarang yang memang ya nggak asik sih cahaya MotoGP sekarang. sama taulah. MotoGP sekarang itu adalah MotoGP sekarang ini siapa yang bisa start di depan maka potensi menang sangat terbuka lebar. Sebab untuk menyalip dengan MotoGP machine sekarang sangat sulit. Dengan adanya aerodinamika, dengan ban belakang, sorry ban depan yang mudah overheat. Itu membuat pembalap sangat kesulitan untuk mengekor dan kemudian overtaking. Jadi itu yang menjadi semacam apa ya dilematis ya bagi kita semuanya MotoGP sekarang betul-betul membosankan Cak. Seperti touring Cak jadi seperti Formula One di masa lalu inilah yang membuat semuanya protes sebenarnya dengan kondisi MotoGP sekarang bukan masalah kita itu tidak suka dengan aero ya kalau memang bentuk motor ya udahlah terserah lah, cak ada kayak ikan sapu-sapu, ada kayak ikan kaliko ya bahasanya cak tapi yang jelas saat ini dengan adanya aero yang luar biasa complicated kemudian juga eh, dengan aero yang begitu rumit ini membuat Michelin pun harus bekerja keras supaya ban tidak mudah overheat dan ini ternyata masih belum maksimal sebab kita lihat bagaimana para pembalap yang masih mengeluhkan ketika motor mereka membuntuti pembalap di depannya maka ban depan akan gampang overheat. Jadi naik untuk temperaturnya dan ini gara-gara satu cak aerodinamika. Jadi dengan aero yang begitu kompleks membuat motor ini kan minim wheelie. Jadi minim mengangkat cak. Padahal dari teknis ya dari sisi teknis menurut Michelin dengan adanya wheelie maka ban akan terangkat di udara beberapa mili detik. Itu sudah cukup untuk membantu pendinginan dari ban itu sendiri. Tapi dengan kondisi sekarang aero yang begitu memaksa ban supaya nempel terus di aspal, maka tidak ada jedah atau tidak ada celah bagi ban untuk mendinginkan secara natural. Jadi semuanya kan panas terus ya. Semuanya bergesekan terus dengan aspal dan inilah yang membuat saat ini MotoGP sangat sulit bagi para pembalap untuk menyalip gara-gara yaitu tadi. ya kondisi yang begitu uh, ekstrim ya dengan suhu yang ekstrim dan aero yang membuat motor nggak lincah turbulensi atau dirty air yang membuat MotoGP machine jadi juga sangat sulit untuk, me, untuk membututi pembalap di depannya itu yang menutup celah bagi pembalap melakukan overtaking makanya seperti kemarin kita lihat Pedro Acosta bisa melakukan hal itu tuh keren banget menurut IWB untuk saat ini jadi untuk zaman sekarang Cak dengan kondisi aero yang luar biasa kompleks ya dengan kondisi ban yang begitu uh, apa demanding dan ternyata Pedro bisa overtake beberapa overtake ya overtake beberapa pembalap ini sih ini sih Jos kind of Gardner itulah saat ini yang menjadi fokus kita dan dikatakan ya oleh uh, siapa namanya oleh Hurki uh, Martin tadi Bibi sudah share kesampaian bahwa potensi dia cukup terbuka walaupun secara pace sebenarnya kita lihat ya kita lihat ya kita lihat ternyata Peko lebih baik sebenarnya dibandingkan dengan Martin itu ya kata Martin nah bagaimana dengan pembalap lainnya Yamaha Honda teman-teman ini juga masih menjadi PR besar bagi Yamaha karena kenapa Yamaha masih tetap sama cak keluhan dari Fabio pada saat Sandiris kemarin adalah ternyata ban sangat cepat habis ya jadi ban ini cepat terkikis itulah yang membuat Yamaha sekarang adalah motor yang paling parah dari sisi durability ban menurut dari Fabio selama dia gabung dengan Yamaha. Jadi ini adalah motor yang paling parah gitu intinya. The worst bike Yamaha I ever know katanya. I ever apa? ride. Jadi dari pertama sampai sekarang jadi saat ini motor Yamaha itu adalah motor yang begitu suffering dari sisi keausan banyak. Fabio sendiri sangat sulit untuk mempertahankan keawetan ban. Itu yang dikeluhkan oleh Fabio. Nah, Honda ternyata sama, Cak. Honda ini memang improve dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya tahun 2023 improve, tapi tidak cukup, sangat jauh masih. Jadi Johan Mir memberikan penekanan bahwa problem dari Honda adalah sama, aja, Mirip dengan Yamaha, di mana ternyata keawetan ban belakang juga sangat-sangat minim. Jadi cepat terkikis, ya, cepat aus. Dan kita lihat bagaimana kecepatan Johan Mir yang sebenarnya cukup baik ya di awal, tapi ternyata di akhir-akhir lap dia kedodoran, dan dia bahkan disalip oleh beberapa pembalap lainnya. Karena menurut penuturan dari Juan Mir, memang kawetan ban adalah kunci problem yang sekarang mereka miliki. Jadi nggak hanya traksi ban belakang, tapi sekarang Honda mengalami masalah dengan durabilitas dari ban itu sendiri. Jadi cepat terkikis dan otomatis kalau sudah cepat aus begitu ya nggak ada traksi, Cak. Itu yang dikeluhkan baik Juan Mir dan juga e, Luka Marini yang paling parah, Cak. Luka ini gila, Cak. Ini paling buncit, Kang Mas. Luka masih belum merasakan ada feeling yang positif. Dan ini cukup mengejutkan, YBP nggak menyangka luka yang kita kenal yang cukup ganas di atas mesin Ducati ternyata di atas mesin Honda begitu terlunta-lunta. Nakagami lebih kencang dibandingkan dengan luka sekalipun. Jadi ini adalah sebuah disaster ya menurut kita ya. Dari seorang luka marin, tapi luka tetap optimis bahwa di masa depan dia akan bisa bangkit bersama Honda. Itu kata luka marin ini. Nah, Cak, mungkin itu update YBP tentang Qatar. Dan ke depan kita akan ulas bagaimana pernyataan masing-masing pembalap biar lengkap ya. Jadi kita nggak hanya ngambil dari emeng, emang ngemeng emeng doang. Tapi kita memberikan pencerahan langsung dari pernyataan masing-masing pembalap. Biar sama tahu yang dirasakan pembalap itu seperti apa. Jadi kita cahaya update pembenaran tentang Qatar sekilas. Mohon maaf kalau agak telat. Dan next kita akan sambung dengan pernyataan masing-masing pembalap MotoGP. Supaya sama tercerahkan. Dan seperti biasa kalau sama suka video ini, like, share, dan subscribe. Oh jolilica sampai sholat lima waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandar.